Majelis Taklim Suraya Bandungan mengadakan secara offline kegiatan yang ada di masjid ya. Inilah kali pertama dari 2 tahun kita dengan kegiatan pertama kali setelah kita off. Alhamdulillah, obrolan berkah ketiga Majelis Taklim Suraya Bandungan bisa dikatakan sukses. Dan insya Allah amanah dari bunda-bunda semua yang sudah mengikuti live Instagram obrol berkah ketiga bisa kami manfaatkan dengan baik. Baik, sudah berfoto bersama seluruhnya penyerahannya. Ya Bu Adi mungkin ada pesan juga Bu. Ya. Banyak-banyak terima kasih atas bantuan yang selalu ada buat kami buat Masjid Raya dari Masjid Istiqlal. Bulannya 120 gram bulannya. Cuma mengeluarkan gas-gas dan lain-lain pada bulan pertama. Pada bulan kedua dia mengeluarkan alkohol dan lain-lain. Pada bulan ketiga baru dia mengeluarkan enzim yang terdapat pada kulit buah atau buah tersebut atau kulit sayuran. Atau sayuran, potongan sayuran yang belum diolah. Yang belum diolah. Kalau sudah diolah gitu kan ya, itu tidak bisa digunakan untuk enzim karena enzimnya sudah hilang. Tapi potongan kecil. Kenapa? Agar enzimnya, enzim yang dalam ada dalam kandungan kulit buah atau buah nabi gitu, itu udah larut. Nanti dengan bantuan bakteri asam lactat dia akan hancur. 3 adalah bahan organik. 10 adalah air. Kalau plastik ini harus dengan air RO. Kalau ekoenzim menggunakan gula atau molasses, kalau plastik ini menggunakan madu. Sudah ditimbang dan sudah lengkap di sini ya. Ini gula sama air sudah. Tadi kita beli molasses, molasses harganya cuma 12.000. Molasses bisa dibeli di toko-toko pertanian. Ya, oke okay, ibu. Ya, kita hanya punya besoknya lagi gitu kan. Kita punya nih makan nanas. Makan ya pada hari kelima kita punya 5 gram sudah kita timbang ya, kita aduk tutup miracle water oke okay, baik. Pak ada pertanyaan seperti ya. Pak Eko enzim hasil fermentasi 90 hari itu menghasilkan wujudnya nggak beruntuk nggak kelihatan ya seperti apa. Bapak ibu hanya bisa mencium aromanya sudah oke okay. Ada lagi? Baru mungkin ada yang pertanyaan bisa catat nanti saya akan bacakan benar-benar semuanya. Eko enzim menggunakan bantuan bakteri anaerob, artinya dia harus kejar udara. Jadi kalau misalnya nggak mau menunggu sampai dengan 3 bulan, gitu kan? Atau takut gagal sambil mengerjakan yang sudah Bunda lakukan pada hari ini, nah Bunda bisa mendapatkan ini untuk cuci piring, untuk membersihkan kompor. Oh banyak banget manfaatnya, masya Allah luar biasa. Jadi nanti setelah pulang bisa ambil satu-satu ya Bun, ambilnya satu-satu secara gratis dan silakan cantumin infaknya bunda-bunda di kotak yang telah kami siapkan. Bisa merawat kulit wajah ibu semua dari dalam Bun. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan sering make up menggunakan make up dari kristalin takutnya wajahnya tuh malah terlihat kering atau kusam gitu. Bisa saya bunda nanti langsung angkat tangannya yang menyebarkan bukan tuan benar oke okay, baik Mbak Tara silakan memberikan hadiah untuk ibu siapa Bu? Ibu Eli baik silakan dan seluruh pengurus Majelis Taklim Masjid Raya Bani Umar silakan kepada seluruh pengurus Majelis Taklim Masjid Raya Bani Umar boleh foto bersama silakan. Eko enzim. Selamatkan bumi. Eko enzim. Selamatkan bumi. Kita sama-sama menyelamatkan bumi. Kemudian Bapak alhamdulillah kita kerjasama dengan Agri menyelenggarakan Eko enzim. Bagaimana? Dan ini katanya lagi happening ya. Kemudian dibersamakan dengan pertama offline kami di Taklim Masjid Raya Bani Umar setelah 2 tahun libur. Kita jadi di Majelis Taklim ini makanya kita ada tulisannya selamat datang para pengurus masjid karena kita
balik lagi ke masjid. Iya. Berlalu. Ini koinsip di sini juga kita mendapatkan sponsor, kemudian kita gratis, biasanya tempat lain bayar. Kita menjamu tamu Allah lah. Ada 50 orang dalam satu hari kita close yang daftar. Mudah-mudahan berikutnya kita terus tetap ingin memberikan edukasi-edukasi yang baik kepada masyarakat sekitar Bani Umar atau kejamaan Majelis Taklim Hidayah Bani Umar.